Waktu itu ada dua orang jariah. Nah, jariah itu wanita anak-anak. Ya. Sedang menyanyikan lagu-lagu Bu'as. Apa lagu Bu'as? Lagu Bu'as itu lagu sewaktu orang-orang Aus dan Khazraj berperang di antara satu sama lain. Ya. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab yang paling besar di Madinah, disambung oleh orang Yahudi. Ya, tentu cerita Yahudi itu ibu kita milik. Manimanya sendiri aku memang nak kejarnya. Ya, masalahnya kita lengkapnya siapa nih bu? Ya, Aus dan Khazraj itu disambung oleh orang-orang Yahudi. Maka berlakulah peperangan yang dipanggil sebagai peperangan Bu'as sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihijrahkan. Akibat daripada peperangan Bu'as itu tadi habis mati orang tua Aus dan Khazraj. Dan ketua-ketua kabilah, dan pemimpin-pemimpin masyarakat habis mati. Yang tinggal hanyalah generasi muda. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bila Nabi berdakwah, orang-orang Madinah yang datang, ketua-ketua kabilah adanya, pemimpin-pemimpin masyarakat adanya adalah terdiri daripada orang-orang muda. Nah, sebab bila mereka masuk Islam, perjuangannya lama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ramai dan yang masih hidup setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ya. Jadi perang Bu'as itu sentiasa membangkitkan kadang-kadang rasa permusuhan di antara Aus dan Khazraj. Ya. Sehingga satu ketika berlaku sedikit pergeseran antara Aus dan Khazraj. Lalu orang-orang Yahudi nyebut balik syair. Ya, pada hari-hari perang Bu'as yang dan semua meluap-luap. Allah satukan hati dan